Mari pada satu hadis lagi pula. Dan lagi sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa jama'ah summa mata bi ghairi taubat famayyitahu jahiliyah. Satu hadis pula. Artinya, barang siapa tak kira dibenar orang laki-laki, dibenar orang perempuan, dibenar hudung, dibenar janguk, dibenar kaya, dibenar miskin, dibenar alim, dibenar jahil, barang siapa tu? Panggil umum lagi. Okay? Barang siapa rajin kuat daripada doa itu. Dia tak sunyi lah. Satu-satu kampung tu ada orang rajin, dia kuat, kuat ngaji dia, kuat ibadat dia, kuat kerja dia, kuat belaka. Hak tu habui ni. Ya bukan hak kita nak buat sangat dak ni. Rajin kuat daripada taat itu. Jemaah dia tak tinggal mengaji dia, tak tinggal baca Quran dia, tak tinggal berzikir dia, tak tinggal tahajud dia, tak tinggal belaka. Benda molek dia tak tinggal. Dan mencerai akan muafakat yang banyak. Tapi dia tak ada dengan orang banyak. Dia selik seorang dia. Tak masuk dalam jemaah. Orang yang tak masuk dalam jemaah, dia selik cara dia ni. Kama dia mati, Ia siapa rajin sana kuat tu, dia bercerai pada jemaah tu. Tidak ada taubat dulunya, dia tak taubat. Maka matinya itu satu jahil. Yakni dalam kafe na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Ini Nabi kata, alaikum bil jama'ah. Lazim atas kamu dengan jema'ah. Tengok. Kita ahli masjid 15 orang tu, jema'ah. Kena lazim jema'ah atau imam. Kita mengaji ni panggil lazim atas jema'ah kita. Kita semaya jema'ah. Lazim atas semaya jema'ah. Duduklah jema'ah seumur kita. Kan Islam suruh berjemaah kan? Wa yadullah ma'al jama'ah. Pertolongnya itu dalam jemaah ni. Dalam orang ramai ni ada pertolongnya. Wa yadullah ma'al jama'ah. Pertolongnya itu ada dalam jemaah dia. Lepas tu, hujah dia. Paman sazza finna, siapa kecak daripada jemaah, maka kecak daripada dengan kau. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Baik kita kalau nampak jemaah tu orang pakak nak buat molek, kena pergi selit pergi kita duduk dalam jemaah tu. Siapa dia saja pakak nak pergi jalan molek, nak pergi kenal Allah, nak pergi taat ke Allah, nak pergi kenal Nabi, nak pergi taat ke Nabi, kita kena selit kita seorang masuk dalam tu. Maka mana kalau kita duduk di dalam jemaah Islam, duduk dalam jemaah agama ni, duduk dalam jemaah kerja agama ni, dia adalah ujian Tuhan tu. Tu kena sabarlah. Ya tak ada dunia ni. Nak ui cukup belaka tak ada. Dalam kita tak cukup tu lah, kena ada jemaah ni panggil. Kerana jemaah tu Nabi kata berkat. Wal jama'ah tu rahmatun, jemaah tu berkat. Kena selit dekat situ lah. Tu dua hadis dia. Jadi mari pada dua hadis ni, nombor satu daripada hadis yang pertama tu, kita kena duduk di dalam jemaah yang ramai. Yang kedua, hadis yang kedua tu nak suruh kita duduk dalam jemaah. Kalau kita duduk di kampung, duduk dalam jemaah waktu ini. Kan untuk Imam ni tak ada pakat ke apa ni. Pakat nak pergi mengaji di masjid, pakat nak pergi semayang di masjid, pakat nak buat apa di masjid, kena duduk dalam jemaah tu, jangan liar. Kalau kita hilik dalam jemaah tu, Nabi kata, paman ustazah, ustazah finnar. Siapa dia hilik pada jemaah, maka hilik pergi terus pada dengan aku, na'udzubillah. Ni. Paham dalam jemaah tu, kena ada lah. Ikat tay dia tu. Ikat tay jemaah tu, apa besar? Tak lagi dah. Suara. Suara tu kena lazim juga. Jemaah. Kena tok kejap dah.
hok bulan ni mesti dah. Hok minggu eh, barulah kita dah. Kerana tulis belakang dalam kerja tu ialah surah bainahum. Cari dapat temu, cari fikiranmu, cari fikir aku, mari kacau. Fikiranmu lagu mana molek ni? Mari ambil fikir ni buat. Tapi fatawakkal 'alallah. Sudilah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya tak payah kalau kita gi kok paksa dia, ya tak payah sebab dia tu. Kalau kita belah kok paksa dia, isi pun tak bunuh. Tak itu kan? Kalau kita duduk kapung, kalau gi kok paksa dia tu, tak bunuh. Kita ada cukup dah. Anggota hak kita tak di kapung cukup dah. Tapi orang nak perakuk tu. Nak perakuk anggota tu, tak boleh gi dah jalan lain. Jalan surah tu. Wasyawirhum fil amri fa idza azanta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lagi dah jalan lain. Jalan hak Tuhan, jalan hak Nabi tu betul dah. Kita ada jemaah, tak cukup jemaah kalau tak ada surah. Habis tu kalau kita tengok contoh hak tabligh, 24 je dia surah. Tak sikit surah dah. Pagi kena sorak, malam kena sorak, kaya ada adat tu, kaya ada adat ni, kaya ada adat makan, kaya ada adat tidur, macam-macam eh. Kaya ada adat gah, ada gapo. Semua tu ada isyarat hadis, ada isyarat ayat. Kita terjun lagi, tahulah. Kita tak terjun lagi, tak tahu. Supaya kita cari dunia juga. Orang cari dunia ni banyak macam baik. Honing cari bahasa, cari kayu getah, satu baik. Honing cari kayu api, cari kayu api tak kira kayu. Hok satu baik ni, kayu getah je, kayu lain tak boleh. Satu baik. Honing ikut kayu. Satu baik tu. Maksud saya, dua-dua tu, sama nak duit lah kau tu. Tak itu ya. Honing, okay gaji. Nak duit juga. Honing, jadi koli. Nak duit juga. Tu banyak baik dia tu. Tapi semua tu kena ada cara dia. Tak ada cara dia, lambat hasil dia panggil. Supaya kita agama buat we banyak baik. Ada apa maksud saja. Ketebah satu baik. Nak ke apa? Nak we orang kena Allah, nak we atau Allah ketebah tu. Satu baik. Ni mengaji ni satu baik dia. Nak apa? Nak wibah kena Allah, nak wibah ke Allah ni. Ni ulama tulis mari kita. Dua hadis tu. Orang bagi hadis aku ni tak? Habis dari situ tu. Kalau gitu, maka nyatulah baraya apa ilmu ibadat. Apa yang nyata dalam ilmu kita? Ibadat. Tahu dah. Semaya jemaah ni lebih ni. Itu ibadat. Buat. Sunat ni lebih ni. Ibadat. Buat. Padahal mengaji ni ibadat dah ni. Dia ibadat ni luah ke ibadat ni. Ibadat tu luah. Tawa ibadat tu etikok. Pegangi kita jadi ibadat. Pegangi kata Allah ada kejak. Pegangi kata Allah sedia kejak. Pegangi kata Allah satu kejak. Ni ibadat hak kita tak nampak tengok. Lepas tu dah kita kejak-kejak mulai. Tuhan mari ubahlah hati kita pula. Kasih kepada Allah. Ibadat juga. Lepas tu mana kalau kau kejak. Tumbuh kita hati kita ni tawakal dengan Allah. Ibadat juga. Dia tawakal kita dalam. Nyemari pula takwa dengan Allah. Takut Tuhan. Itu ibadat. Maka ilmu ni lah lebih. Ilmu yang bersangkut paut dengan hati yang manusia tak nampak tengok. Akhir-akhir dah kita penuh ilmu ni. 24 je boleh kita ingat kepada Allah. Tu. Orang tu ibadat semualah. Lebih lah. Kerja gapa pun, dia ingat ke Allah. Duduk di mana, dia ingat ke Allah. Tu senih lah dah. Tu baru mari senih. Dia ingat ke Allah 100%. Dia ingat cara hak Allah ni. Kau senih selalu dah. Kalau dia kerja boleh duit, senih. Senih cara boleh duit. Alhamdulillah. Kerana Allah bukan ngarang dia. Kerja-kerja hari ni, tak ada apa. Tetes saja pada
kita kata kita kerja tengah letih saja. Tak ada apa. Kerana hak Allah. Alhamdulillah. Kerana kita tak boleh nak steril dapat kita. Ulama tersahum misah kita ni sepokoknya kulit dia. Ya. Ikut tak dalam kan? Tak dalam dengan kecep-kecep. Misal apa tu? Hengah-hengah lain dengan kaya kulit tu. Kaya kulit tak ada nyawa. Kita ni ada nyawa tu habis. Itu je lain sikit. Pada pihak kata kita nak bergerak gapo-gapo tu hai kena bergerak. Kaya kulit ni nak bergerak tak dalam kena bergerak. Sama situ. Tak kita? Tengok ni, tengok. Tak dalam kita tu hai kenyak kita ni. We boleh mengaji ngaji. Tak ada apa. Walau sibuk gapo pun tak ada apa. Dah mulai yang nampak sibuk. Kita tak sibuk. Ni. Waktu haji put kos dia panggil. Ni amalan kita dah ni. Ni amalan kita waktu haji pilih dia panggil. Dalil kata. Kita ngaji lagi tak kata. Alamat kata. Tu haji tulis kita masuk daripada orang bertuah. Sebab apa? Duk pergi kat jalan bertuah. Tengok alamat je. Tapi ada ke tak? Alamak-alamak yang degi dari tuah tu duk gustagi kat lain. Tu Allah Allah. Habis tu para-para ulama dak takut hari kita nak gi ke alam barzah tu hak tu takut. Kerana setan ni dia mula di kita beranak tu hingga stuk daripada kita mati tu kerja dia. Mulake kita kena usaha wi hati kita ada ikhlas. Hak tu setan nak tipu tak leh. Tu hari raya ada. La aghwainahum ajma'in illa ibadaka minhumul muklasin. Tu kena beki masing-masing lah hati kita tu. Hari-hari ambil di pagi sampai gelap, apa kita nak buat, beki hati ikhlas. Pagar setan ustaz tu. Pak ikhlas ni, tak ada siapa dia boleh tahu tau. Kita dalam musalla ni ketemu ikhlas banyak tu, banyak tu, banyak tu. Tak ada siapa dia tahu. Kita dengan Tuhan lah. Tapi kita mengaji buat ikhlas tu. Nak pergi buat buta tuli tak boleh ke? Mengaji buat ikhlas tu banyak pekat kan? Oh mana yang nombor satu? Lillah. Tak ada sila lain dah. Amung semaya ni. Lillah. Sebab kita kata lah. Arba'ah rakaatin. Lillah. Salah satu rakaat. Lillah. Rakaatin. Lillah. Lillah tu kan lidah je. Wisapakah hati kita? Tu kok hiduplah amalan kitanya. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Niyatul mukmini khairum min amalih. Kena ada ingat semua tu. Supaya kita boleh beki niat kita tu sikit demi sikit, sikit demi sikit. Yang tidak muafakat dengan permain. Itu takut. Takut ibadat etikat kita. Yang tidak muafakat. Yang tidak selorang dengan permain Allah Ta'ala. Dan hadis Rasulullah SAW. Itu takut. Takut dalam pegangan kita. Dalam ibadat kita. Tak selorang dengan permain Tuhan. Yang ni tak selorang dengan hak Tuhan nak no. Tak selorang hak Nabi nak no. Itu takut tu ngerti. Itu kena belajar tu. Dan tidak dengan itifak segala ulama ahli sunnah wal jamaah. Ibadat kita dak buat hari-hari, pegangi kita hari-hari, kata kita hari, tak selorang dengan permai Tuhan, tak selorang dengan sepeda Nabi, tak selorang dengan itifak ulama ahli sunnah. Tu takut semati tu. Maka iaitu ibadat tu bid'atun. Bid'ah. Hak tu dia panggil bid'ah. Kalau gitu kita ngaji ni betul ke tak dengan permai Allah? Betul. Kerana Tuhan suruh mengaji, fa'lan annahu la ilaha illallah. Amalan ngaji ni kita ngaji ni betul ke tak dengan sepeda? Betul. Kalau Nabi kata likulli syai'in tariq wa tariqul jannah ala ilmu. Tiap-tiap sesuatu ada jalan, jalan negeri segala tu ilmu. Betul dengan sepeda. Apa betul tak dengar ulama ahli sunnah? Betul. Mana betul? Pegangan kita. Allah ada, Allah sedia, Allah kuasa, Allah satu, Allah mendengar, Allah melihat. Ambil di mana ni? Ambil di Quran ni.
Mana ayat Quran ni? Oh, kalau Tuhan sifat dengan sama, wahuwa sami'ul basir. Oh, Tuhan kuasa ni. Mana ayat Quran? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Oh, Tuhan ni ada sifat kalian ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Ah, panggil betul dengan Quran. Betul dengan hadis. Maka itulah ibadat kita dan akidah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ulama tulis mari kita suruh kita baca tengok. Kalau gitu, apa pula bid'ah tu? Arti mengada-ngada yang tidak disuruh Allah dan Rasul. Tuhan tak suruh, Nabi tak suruh, kita kena buat hal tu. Tu panggil bid'ah. Maka iaitu mengada-ngada hak Tuhan tidak suruh, hak Nabi tak suruh tu bid'ah. Tapi kena mengaji pula situ. Bid'ah sekumpulan daripada kelompok orang kita saja. Hak ni hak menyalah air dengan kita. Bid'ah tu saja. Ada bid'ah dalalah saja. Tu sekumpulan. Hak ni sikit ya. Hak pakai bid'ah saja ni tak banyak ni. Tapi ada sekelompok. Kau orang Islam kita jugalah. Kau waris-waris kita jugalah. Tapi sebahagian daripada bid'ah ni, kalau turut Imam Syafi'i, bid'ah di sisi Imam Syafi'i ada dua. Al-bid'ah tu, bid'ah tu ni, bid'ah tu ada dua. Bid'ah tu mahmudah tu, bid'ah yang dipuji. Dan satu lagi, bid'ah mazmumah tu yang dicela. Mana bid'ah yang dipuji tu? Bid'ah yang dipuji ni hok selorong dengan dalil Quran. Dalil tu dalil Quran, dalil hadis. Ada dalil khas, ada dalil umum. Ada dalil isyarat. Selorong dengan Quran, selorong dengan hadis, dia panggil bid'ah hasanah. Supaya kita buat molok. Buat molok tu bid'ah tu. Nabi tak buat. Sahabat pun tak buat. Dia mau bakit lagi. Imi-imi pas pun tak ada buat juga itu. Okey, kamajian ni dia buat ni. Tapi tengok. Tengok dalam molok tu. Gi betul ke tak? Ada ke tak dalil Quran umum? Dalil hadis umum? Kan apa molok-molok tu? Berapa manusia? Berapa Quran murih ke ini? Hadis murih ke? Ada. Berapa ni? Nabi suruh, Tuhan beri suruh. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Alaikum bil jamaah, beripunglah kamu. Itu wak molok tu beripung. Tak ada lagi lah Quran. Bahkan isyarat hadis suruh beripung. Isyarat Quran suruh beripung. Pas beripung tu pula, pakat baca kuala Allah lebih kurang. Kuala Allah ada kelebihan. Tuhan suruh baca. Nabi suruh baca ada kelebihan. Tak ada salah. Lepas baca kuala Allah tu pula, zikir pula, tahlil. Salah ke tak? Tuhan suruh, Nabi suruh tak boleh. Lepas tu baca pula kisah Nabi, royak teh hidup Nabi, Nabi beranak hari tu, Nabi besar gini, 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 gini. Salah ke tak? Tak ada salah. Apa tu selawat pula? Salah ke tak selawat? Disuruh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Lepas tu berdiri pula. Salah ke berdiri? Mudah berdiri berdera, tak ada payah kata ini. Tak ada. Udak-udak tak berdiri lera pagi-pagi tu. Biar dia kata bidah. Nyadik itu. Tak ada salah. Nak berdiri. Nak berdiri urat sikit. Apa tak ada salah diri tu? Serta ada pula di dalam kata-kata ulama wa qadistah sanal qiyamah inda zikri maulidihi syarifi a'immatum zawu riwayatin warawiyah. Di bila elok diri tika sebut Nabi beranak tu. Tak ada salah. Tapi tu Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat, bid'ah, rekoh. Ni panggil rekoh hak molek. Siapa dia buat ikhlas? Boleh follow. Tak ada apa. Pak tak saya buat? Ada dia. Gini pun tak saya buat? Bunyi demo kata tak alih. Pak aku kupi katik. Tak ada apa, ada dia tu dah. Orang tak buat dah. Tak gitu kan? Bunyi-bunyi demo kata demo tak alih. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Pahamu? Pasal saingan tak ku atik tak kupi. Tak apa dah dia. Yang tak murid orang buat ni. Itu salah satu daripadanya. Yang tak buat rakyat tak? Itu kan? Ni nak habis sofa ni. Nak pergi ke molok dah ni.
Dia pun tak kira nak buat mulut dah ni. Hak nak buat tu lah. Tapi hak tak kira tak, tak mau pergi buat tu, dia cari dah ni, carilah sehera dia ni. Tu tak ada apa lah. Tapi nak ayat kata, buat pun tak ada salah, tak buat pun tak ada salah. Ada situ sini. Jangan kata orang buat ni bida'ah, Nabi tak buat, sahabat tak buat, bida'ah masuk dengan aku. Tu jangan lagu tu. Menunjuk pada kita tu sikap ilmu bida'ah lagu tu. Itu bida'ah dia panggil. Iaitu, maka iaitu bida'ah. Arti mengada-ngada yang tidak disuruh Allah dan Rasul. Maka iaitu bida'ah. Maka segala bida'ah itu sesat. Itu sebagi dia kata, tiap-tiap bida'ah sesat lah. Tak. Bukan tiap-tiap bida'ah sesat. Dia panggil kullu situ. Bukan kullu masuk habis dah. Dia panggil kullu tiap ada dua pula. Bahasa dalam bahasa. Kullu ada jami', kullu makna majmuk dia panggil. Kullu hak pakai makna habis pun ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hak tu pakai makna habis ngerti lah. Ada pun kullu bid'atin tak habis dia panggil. Hak tu ulama tolong jaga. Ada bid'ah hak tidak sesat. Kenapa? Ulama dak kita tengok. Buku Quran ni masa Nabi ada ke dak? Tak ada. Bid'ah. Buku kitab ni masa Nabi ada ke dak? Tak ada. Bid'ah. Buku hadis masa Nabi ada ke dak? Tak ada. Bid'ah. Apa kalau sesat ni kena bakar habis. Itu lagi kena bawa akal. Dia kata, mengaji, main fikir dengan akal. Dia kata, Quran tak boleh pakai akal. Dia pakai gitu-gitu. Dia. Itu salah juga lagu tu. Tengok tu ada ayat lagu apala tadabbaru apala ta'qilu. Kamu tak fikir ke? Kamu tak kaji ke? Wa fi anfusikum apala tubsiru pada diri kamu. Kamu tak tengok ke? Tengok tu ada suruh kaji dengan akal. Dah tengok kita mengaji Quran ngaji hadis tak boleh pakai ada pakai akal dah. Quran tak gitu gitulah. Ada kena pakai tafsir ulama, ulama yang muktabari. Tinggi kok tu dia panggil. Habis di situ. Oh dia bagi hadis lah dah. Banyak hadis weh. Maknanya seperti sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ata bi amrin wa lam yakun fi amrina fa huwa bid'atun wa kullu bid'atun dalalah. Artinya dan barang siapa orang yang mendatang ia membuat ia orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang zahir yang nyata dan yang batin hak tak nampak tengok ilmu atau buat amal hak tak nampak tengok golek buat akidah lah zahir tu golek buat pekah ni semaya kita, puasa kita, zakat kita. Hak batin ni, hati kita pegang kita tu. Yakin pada syurga ada, yakin pada neraka ada, yakin pada seksa kubur ada, yakin pada nikmat ada, tu panggil amal hati. Hak tu tak nampak tengok. Hak tu kita boleh tahu setara mana. Tahu ilmu. Ilmu ni, hak kita tahu tu. Betul dengan benar ke tak? Kalau kita tahu betul dengan benda, itu panggil ilmu. Kalau kita tahu tak betul dengan perkara, itu panggil jahilun yang murakkab. Kalau kita tak tahu langsung-langsung dah, itu jahil pasti. Rukun semaya banyak mana weh? Aku tak ada biasa bercara rukun semaya. Mereka tak tanya. Itu je panggil jahil pasti. Apa? Mereka tak rukun semaya banyak mana? Aku bunyi-bunyi, ayat 100 rukun semaya. Mau mengaji kitab mana, itu terlalu banyak je. Tahu bunyi-bunyi dia mau. Itu panggil jahil murakkab. Jahil tak lepas ada dua tu. Kalau tak tahu langsung, ulama kata jahil basit. Waktu jahil tukir panggil. Kalau tahu tapi tak kena dengan diri benda. Dia panggil jahil murakkab. Tuhan tak ada berjiring, tak ada berjising. Tak ada bertipu. Tepat tak ada berjihad. Kita pergi pegang Tuhan berjihad. Tuhan bertepat. Tuhan berjihad. Itu panggil jahil murakkab. Itu ilmu. Ilmu ni dia tahu betul dengan benda. Itu panggil ilmu. Jadi tiga. Kalau kita tak tahu dengan betul dengan diri benda. Tembuh kisah ni.
Kalau tak tahu langsung, dia panggil jahil basi. Haye lagu mana haye? Aku tak tahu, tak biasa bercara. Aku dah mugulah makan. Tak biasa tanya dia mau haye walah mana tak tahu. Oh tu panggil jahil basi. Apa mula? Haye lagu mana? Amu tahu dah, tahu. Haye lagu mana? Kaki pak kukuk bong. Mu jahil bal. Jahil merokak bang. Apa jahil merokak? Diri dia dia tak tahu atau dia jahil. Pas diri lembu pun dah. Diri haye dia jahil pula dah. Jadi dua terik. Pas mana ilmu? Esok? Haye lagu mana? Oh, kaki dua kukuk kiyok. Itu panggil ilmu. Benda dia tahu, dia betul dengan benda. Itu panggil ilmu. Hak tu pakai kerja je. Ya pergi kata Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan sedia. Oh Tuhan ada. Tidak bertepat di mana tepat. Tidak berjihad di mana jihad. Itu panggil ilmu. Betul dengan diri benda. Dia ni pergi kata Tuhan ada juga. Tapi Tuhan ada ni. Tak tahu arah ni. Lazim tak tahu arah. Itu panggil jahil juga. Jahil murakak dia panggil. Amulah, mu tahu anda pergi dengan Tuhan ni. Aku tak ada rasa bercara ni. Apa mu nak cara aku? Aku nak kerja ya. Tak ada bercara buku Tuhan, buku Nabi ni. Kadang mu nak bercara sejik ni. Itu panggil jahil basi. Jadi orang duduk dekat pun tiga bag ni. Wa'imu dia tahu. Yang ni, aling, yang ni tahu dengan diri benda. Rukun semaya 13, dia bila kena. Sarak semaya 9, dia bila kena. Akidah betul Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kah. Dia panggil aling. Bukan nanti bukan mana. Hak dua orang ni jahil. Hak seorang ni jahil pasti. Tak tahu langsung. Hak seorang ni jahil murakak. Tahu tapi tak kena dengan dia benda. Dua-dua ni tak terpakai rawa ni. Jahil murakak dengan jahil pasti ni tak terpakai rawa. Hak terpakainya aling. Dia pergi kata Tuhan ada, Tuhan ada. Dia pergi kata Tuhan sedia, Tuhan sedia. Dia panggil ilmu. Hak ni hak mahanya. Lepas tu, dan pada hati tak pada nyo. Pada kejap itu tu, nyo tu tak situ. Suruh ku, Nabi tak suruh. Maka iaitu bida'ah. Hak Nabi tak suruh, kita pergi buat. Itu bida'ah. Pasal lagi. Tapi Nabi tak ada suruh. Lari dia ada ke tak? Ada. Waktu ulama dok kau kata, bida'ah ni benar lagu ni. Bida'ah apa ni? Waktu dok pergi. Tidak bida'ah hasanah. Tidak bida'ah wajibah. Tidak bida'ah mubah. Tidak bida'ah makruhah. Tidak bida'ah muharramah. Setengah ulama kata bida'ah ni mengikut hukum syarak yang limu. Tu semua tu ulama tulis mari kita dah. Tak ada siapa dia boleh gidak tulis dah. Gidak pindah dah. Ulama tulis kerana kita ni bukan ulama dah. Tapi dak tepat dia. Awak orang ulama-ulama yang sikah semati habis kita gidak tepat dia tu. Dia mau panggil tak ada salah. Hanya kita hari ni menyambungkan ulama-ulama tulis. Sambung kerja dia panggil. Nak pergi karen, nak pergi tulis, nak pergi terpesih. Tak ada dah. Kerana kita tak ada bahaya ilmu banyak dia panggil. Dia panggil penyambung baca ulama-ulama tulis. Warasatul Anbiya, Imam Nawawi tulis dah, Imam Ghazali tulis dah. Hak Imi Rafi'in tulis dah. Hak Imi Syafi'in tulis. Baca. Jangan kita gaduh petua. Kerana kita tak sapa di hak petua. Maka iaitu bida'ah. Dan segala bida'ah itu sesat. Seperti kata Syekh Ibrahim Laqani di dalam mata Jarah Tauhid mengatakan bida'ah itu menyalahi Nabi dan sahabat-sahabat. Ni seorang ulama panggil. Seperti kata Syekhku Ibrahim Laqani. Artinya kita kena tahu di hari ni menurut di dalam pendapat ahli sunnah wal jamaah ni kalau kata bidaah tubik dua bag. Tengah ulama daripada ahli sunnah ni bidaah mengikut hukum syarak yang lima. Setengah ulama kita daripada ahli sunnah ni bidaah ada dua.
Tapi ada sepupu lain kata bida'ah tu ada sah je. Ha, tengok tu bit tiga dah situ. Tetap dak wicang bida'ah daripada hadis ani tu. Sepupu lain hak kata bida'ah sah tu, ha, tak boleh buat agak pun. Ha, moluk bida'ah. Baca Yasin malam Jumaat bida'ah. Tak Nabi tak buat. Gitu semaya tak sebaik. Hari-hari ni tu, buat raya ni bida'ah. Ha. Tapi kita mengaji hak ulama tulis daripada kalangan ahli sunnah ni, kata Izzuddin Abdul Salam, bida'ah ada lima perkara. Ada bida'ah wajib. Dia misal supaya buku Quran. Nabi tak ada, masa Nabi tak ada buku Quran. Duklah dah ada Nabi, duklah dah ada sahabat. Buku Quran tu masa Abu Bakar dah. Ha, buku Quran tu bida'ah. Kerana Nabi tak buat. Bida'ah apa ni? Bida'ah wajib. Kalau tak buku, kita ni jahibi. Tak nak je Quran. Lepas buku Quran tu tak ada sobek dulu. Lah, ni cuba tengok Quran. Bida'ah banyak lah. Buku sahaja je Quran tu. Titik tak ada buku. Baris tak ada buku. Kamar dia belakang tu. Bukan masa Nabi tu. Ah, panggil tu bida'ah wajib. Kalau tak buat, hilang hukum. Walau Nabi tak buat, ya. Nabi tak buat tu bida'ah. Tapi terpaksa kena buat. Ha, terpanggil, bid'atun wajibun. Itu dia Abdul Salih kata. Yang kedua, bida'ah sunnah. Sobatlah kau buat. Baik masa Nabi, baik baca ketubah tu ya. Ha, baik baca ketubah tu, Nabi naik tamimah. Ha, sobat baik. Itu baik hak Nabi tu. Mari Abu Bakar pun, baik tu juga. Mari Umar pun, baik tu juga. Mari Uthman. Ah, Uthman, masuk waktu, baik dulu. Nabi buat ke tak? Tak. Bida'ah, ya. Tapi panggil bid'atun hasanah. Ah, tu. Hak semua ulama tulis mari dah. Tapi dia tak baca kerana dia tak sun hak ni ni. Dia nak sun hak lain panggil. Ha, tu kita tak boleh masuk waktu tu Nabi tak boleh tu hari Jumaat tu. Ha, dia panggil bida'ah juga sebab buat. Mari yang ketiga, semaya terawih dengan jemaah 20 rakaat. Ha, saya nak Umar buat. Ha, tu panggil bida'ah sunnah. Bida'ah makruh ada tak? Ada. Jangok masjid, bocak masjid. Kata Nabi tak ada. Buh baling pula tu. Air lah ni, buh air lah tak. Kau tak Nabi dah. Kata Nabi dah. Tak ada. Jangok masjid, menyaksi masjid tu. Bida'ah makruhah. Ada lagi bida'ah? Ada. Ada bida'ah mubah. Pak Pek. Pakana tak pakana tu. Tak kata. Lucing tak lucing, sekerak tak sekerak. Bida'ah mubah bagi. Bid'ah muharramah ada tak? Ada. Ambil pasti, ambil getah, tulis. Oh ni wayah, oh ni sama, oh ni sa'i. Tapi ambil orang betina atau tengah. Orang jatuh pakai likung. Wak nyanggu sepegah lembu. Dia dapat tu sepas nabi. Bid'ah juga. Bid'ah muharramah dia panggil. Pendek kata nak lari pada bida'ah tak boleh. Bila bagi kita dah di hujung ni. Tu kena mengaji lah. Sud dia mengaji juga kan. Habis pergi situ. Patut singgah situ . Mana? Kata Ibrahim Lakol ni. Seperti kata Syekh Ibrahim Lakon ni di dalam Jaharah Tauhid mengata bida'ah menyalahi Nabi dan sahabat. Fakullu khairi fi tiba'i man salah. Kata Syekh Ibrahim Lakon ni wallah. Ada tak banyak lah dah. Tiga lah dah. Gapoi rajak dah mulia kita ni. Lagi kemuluh lah.
Ha, gapoi senyap ni. Ha. Gana-gana? Gana-gana tu? Ha. Ha. Kan dia pahit. Gino boleh dia jadi tak sapa tu. Ha, sebab saat ni lah. Sebab tak sapa tu kan orang nak sapa dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Quran, dalam bahasa hadis ni bukan mengaji 45 tahun. Kena mengaji lebih banyak tengok dalam ulama kita yang bahas kullu situ tu. Boleh jadi dia mau tak sapa. Kalau ulama orang mengaji lama ni kullu tu dia ada dua. Ada kullu pakai makna habis. Ah, dia panggil kullu makna apa makna jamik. Hak jamik tu pakai makna habis tak silap ingat kan. Hak majmuk tu pakai tak habis. Dia tu baik dua kullu tu. Dia tak ada dia ada mengaji bahasa tu berkali dia kata oh tiap-tiap bidah tu sesat. Ah, jadi dia jahil makna hadis tu. Orang panggil dia tak sapa nak faham makna hadis dia gagal nak faham makna hadis itulah. Sebab bagi di bilal tu jemaah bid'ah saja. Serta mengaji dia tu sikap. Boleh jadi kot tu. Boleh itima. Sedangkan Tok Syed Daud kita, Tok Syed Ahmad kita, orang-orang dulu Tok Mu'ungo tu, dia nak buka pondok tu lebih kurang 20 tahun dia mengaji. Guru demi guru, guru demi guru, talaki sebuah kitab demi sebuah kitab. Mana sekelimah demi sekelimah tu dia buat kaji ya dalam mengaji bahasa dia tu. Dalam mengaji bahasa nahu dia, suara dia, matik dia, badik dia. Ha, kali itu orang mengaji 4-5 tahun tak ada nak mahlus ti. Dia pergi mengaji hadis selalu, dia pergi mengaji tafsir selalu ke, tak ada nak mahlus ti ilmu bahasa tu. Ha, nak terbit lurah tu. Sedang kat Imam Syafi'i tu 20 tahun ni duk cari lurah dia baru. Duk cari lurah jahiliyah, duk cari lurah-lurah usia tu. Tanya ke apa? Nak mentafsirkan Quran tu. Ah, kan Quran mari sekelimah ni pakai makna apa ni? Ah, cuba tengok Hanafi dua Syafi'i dek gilah. Aula mastumun nisa. Ayat tu juga Imam Hanafi kita ada wuduk tepuh air semaya tak apa. La mastumun nisa tu. Ha gitu. Kan satu-satu kelimah Arab ni kadang-kadang dia makna dia banyak. Imam Syafi'i ambil ayat tu juga kita ada wuduk tepuh bini kita tepuh orang betina hak tak sah nikah dengan kita tu hak sah nikah dengan kita tu batal semaya siapa yang ambil ayat tu juga apa bezanya buku tafsir saat ni kalau dia siapa ada kaedah masing-masing Imam Hanafi lamasa dalam kaedah dia ia patak pakai makna tepuh dak pakai makna jimuk. Ah, dia panggil tua orang Allah yang panggil ni zahak tertua. Mari di Imam Syafi'i dah lamasa di sisi dia ni makna tepuh. Makna hak zahirnya pakai makna tepuh. Ah, lepas tu Nabi nak semayang malam tu, Nabi nak rokok, Nabi nak sujud tu, kuih Aisyah. Ah, Hanafi kata, kalulah tepuh orang perempuan ni tepuh isteri ni batal semaya Nabi beradu semaya kan? Ha, kan ada itu ada sahih tu. Hai Imam Syafi'i kata olik-olik orang dia malam dia tidur ke telanya pakai kaslimu kata Nabi kuih cerak lah tak ada ikan Imam Syafi'i pun kuih Imam Hanafi pun kuih tapi Imam Hanafi kuih dia kata tepuh orang perempuan. Tapi Imam Syafi'i dia tepuh dengan belapik. Tak patah. Ha, tu panggil. Kilah ni serenak bagi kita orang awal ni. Ha, jadi boleh kedua. Ha, pakai Syafi'i. Ha, tepuh asmaya. Patah asmaya. Nah, ada wuduk tepuh orang perempuan tu isteri kita. Patah. Ha, Hanafi ada asmaya. Tepuh isteri. Tak patah.
Dia panggil setengah daripada selisih bahasa dia panggil. Pas ani beri kali, demon ni dia tak faham kulu tu tubik banyak makna dia tak faham. Dia faham tu, tiap-tiap bidak, sesak. Kali tu siapa dia buat, kalau Nabi tak buat, sesak. Dia panggil, dia gagal faham. Tak sampai faham. Dia kata, dia makan bubur kacang, sudu daun kayu. Jadi lembek sudu, bukan punah bubur kacang. Orang makan hak sudu selelek, hak sudu besi, sudu setelek, habis makan. Dia makan dengan sudu daun kayu, tak masuk lembek sudu tu. Ni pun sepatu lah. Bunyilah dedah. Sebab gapo? Sebab dia pergi mengaji di tok guru tu hak murih molok. Tok guru dia tu murih molok. Tengok tekah orang mengaji di pertanding saja, orang tak ada tubik jemaah hak luar tu. Ada gedak dok musuh lagu ni. 50 tahun dulu ada gedak. Tak ada. Sebab dia tak ada buat kelik. Hak ulama serai makhluk tu tak ada buat kelik. Lepas tu dulu tahu tak kitab-kitab ada ke tak? Kitab hak serai makhluk tu. Ada tapi tok guru kita sini dia tak baca. Kan dia tak ambil hak tu. Dulu dia kata, di Saudi kalau siapa dia buat makhluk, igak. Kenapa? Ya tok guru ni kalau kita nak kata susuk tu panggil tak comel lagu tu ya tok guru ni punya amanah kalau kita contoh dengan tok dala. Tok dala ni kalau dia nak susuk benda molek kepada kita ni orang lidah dia ni basah dengan zikir, mata dia ni basah dengan baca Quran, amalan dia ni jarang ditanding tok guru di zaman itu. Lepas tu orang rakdak tu nak susuk benda molek kita tu tuduh lagu tu tuduh tak ada berasah dia panggil. Kerana ada sebahagian ulama'nya kalau kita baca dalam kitabnya hok tawi hok kitab-kitab dia hok serai makhluk ni dalam kitab Ibn Taymiyah kan, kitab Muhammad Abdul Wahhab kan, demo ni ulama' yang tinggi juga ni, ulama' yang pengaruh dunia juga, tapi faham media bercanggah dengan orang ramai. Faham dia? Makhluk tak boleh kerana Nabi tak buat. Habis tu Saudi manakala dia ambil fikiran Muhammad Abdul Wahhab ni, orang-orang hok semangat buat makhluk tu, kena tahan. Kena keluar tu baik pada Saudi. Hingga seorang ulama je. Saya Ahmad Alwi ke, kajak Ebnag dia. Tu, sikit je. Sikit saja ulama yang serahkan makhluk yang tak boleh buat makhluk ni. Lepas tu, kalau tak serah kita tak buat makhluk ni, kerana dia belajar di ulama-ulama saat ni lah. Jadi kita buat gini. Hanya kita kena bersela kata, kalau demo tak saya buat makhluk tu, jangan tak serah orang buat makhluk. Lepas kalau buat makhluk ni pun, kena pertahankan makhluk ni benda molek. Hengok-hengok tak dalam dia pesan anak murid dia. Salah satu padanya, jangan tinggal buat makhluk. Pas orang rakdak tu, kalau dia pesan, kalau makhluk ni benda tak makhluk. Tu dia mau kira sendiri pula lah. Tapi orang ni tak sunyi pada salah dan silap. Tak itu. Lepas tu kita fikir sendiri pula, apa dalam makhluk tu? Gi belawai dengan Quran, gi belawai dengan hadis. Kalau kita guna akal kita pula. Walau tak ada nah yang terer kata wak makhluk ni ada isyarat-isyarat Quran, ada isyarat hadis. Tapi hok lari tu tak ada. Hadis hok lari, ayat hok lari wak makhluk tu tak ada. Hanya Nabi tak buat, sahabat tak buat tu je. Lepas tu sahabat tak buat, Nabi tak buat, bukan jadi nas. Atarku laisa bil hujjah. Hok Nabi tinggal, hok sahabat tinggal tu bukan jadi hujjah. Bukan jadi hujah finahi pada lagi. Tengok tu saya kata. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuh.
apa hak Nabi buat, ambil lah. Tapi wa mana hakum, apa hak Tuhan larang pantahu beradu. Nah, Tuhan tak ibaratnya wa ma taraka, barang hak Nabi tinggal mung tinggal ke dak. Ah, wa ma atakum ro tu pagu wa mana hakum anhu, apa hak Tuhan larang beradu, apa hak Nabi larang beradu. Ah, pam molok ayat mana Tuhan larang, hadis mana lagi? Ah, itulah ulama ahli sunnah tu. Oh, kalau ni bid'ah ni. Oh, bid'ah tu hasanah tu. Oh, kata tinggi-tinggi aja tu. Bukan memang Sayyuti ke. Ah. Hasilnya benar tak ada pelak kali, tapi dia buat jadi keliru orang. Orang dak buat molek-molek dah. Ah, dia panggil buat jadi keliru orang gitu. Oh, siapa dia buat molek bid'ah? Bid'ah maksud dengan kau. Ha, tu panggil mengajar awi keliru orang. Fitnah dia panggil. Wal fitnah tu asad minal qatli. Kalau dia mahalus apa? Oh, mu nak buat mu. Aku tu saya buat, aku pakai kitab hak tu saya buat. Aku pakai ulama tu saya buat. Acuk kan. Tengok sapu muka. Ha, timbul sekak orang banyak ngaji luar ni, sapu muka tak sapu muka, sayidina tak sayidina ni, ha gegar. Seri umat abis. Padahal benar lah je. Enak, mu nak sapu, mu tak usah sapu. Tak ada giranjak semaya tak. Dia mahu mari, ah, sapu muka bid'ah. Bid'ah maksud dengan kau, semaya tak sah. Haa, jadi masalah dah. Tak itu ya. Dia panggil, ngajar we jadi tambah masalah. Orang mengajar we jadi kurang masalah. Haa? Saat ni dia pakai hadis saat ni. Dia pakai dengan kasar-kasar. Panggil zawarul hadis. Pegang zahir hadis, zahir ayat. Tak boleh nak terpesir, tak boleh dah. Kan Nabi ayat dah ni. Haa. Seperti dia kata. Manta Allah kau tamimatan. Pakod asraka. Siapa dia gantung ke suatu di tekak di tangan. Maka syirik lah. Haa. Sekaligus hadis tu. Maka ulama kena wicang. Dulu makna hadis tu. Haa. Dia wicang tu lah yang wih tu. Oh, tak kacau-kacau kata. Gunung akar ni. Ha. Kalau tak gunung akar, selera tak buat habis. Ada akar ni sebab kita jadi mukallaf. Kalau tak ada akar, tak ada apa. Tak ada. Ha. Ha, banyak mana tak serai demo tu. Ha, dia ambil Zuhair hadis tu, serai demo dia panggil. Ha, lepas tu kita kena pergi menerang lah. Ha, menerang tak kena. Ha, awak mulut boleh, tak saya buat. Ha, tak apa. Nak sapu muka boleh, tak saya sapu. Tak apa. Nak bosai dina, tak apa. Tak saya bosai dina, tak apa. Soh kedua, jangan kelahi lah benda halus-halus itu. Ha, tu dah jadi masjid dua, tiga tu pun kutu tu. Dan dia boleh masjid, dia serai. Serai orang tak cakap nak dengar. Tak ada duduk masjid ni. Ha, wah, masjid lain. Tak itu lah. Kita, maksud kita ngajar orang masjid dua ni jadi so. Nabi orang menyatu. Dia tak jadi terperik dia panggil. Ha, pada masjid dua, ha, pakai cari. Pakai cari. Ha, dia tak agak ni. Ha, penatnya hari ni hari kita menyatu, hari kita bersatu, hari kita kena duduk sekali dah. Tengok Israel duduk serai orang Islam. Ha, nanti kita kena bersatu waktu. Tengok orang duduk store kan. Ha, bagi-bagi hok tak mesti tu hok kita tak boleh beli tu. Kita boikot ke dulu. Ha. Ha, tu apa panggil kita berkelahi dengan hok Tuhan suka berkelahi tak apa lah. Ha. Kerana mana orang lain, orang awak kena Islam. Tak apa dia, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya? Ha, itu tak apa. Ha, ni kita ada kosek sama kita, we jadi tafriq, dia panggil. We jadi lemah. Ha. Ya. Ya. Yeah. So, dan negeri. Negeri. Atau kampung
atau orang dusun. Sebab dia kata segala rumah tak itu kerjalah ke mana rumah. Yang orang panggil tengah kampung. Yang ini buat di bucu kampung. Seperti kita sini kalau pergi buat di Poh Dadu tu tak boleh situ bukan tengah kampung. Panggil setara. Tepuk setor pun tak, tasik pun tak, tak itu kan. Ha, tu panggil keliling rumah. Atau di tengah negeri. Atau dusun, dusun mana kampung juga. Ya kan, nak pergi orang beripung kan. Ni orang beripung. Habis itu dalam imej syafi'i, tak boleh berbila jemaah ni. Kerana maksud daripada jemaah tu, hipung. Hipung tu nak saat ni nak getah we jadi satu padu tu. Dusun kampung tu hok tu lah. Orang dulu dok saya dak bubuh lagi tak dia dusun tu kan orang dulu dia tak panggil kampung dak. Tu 2-3 buah rumah tu panggil dusun. Tu ke dusun tu, ke dusun ni. Tu lurah orang dulu dusun tu. Lah ni dia tak buah dah dusun, dia buah kampung. Kalau bandar apa? Dia bubuh bandar, nama bandar tu, bandar tu. Dusun dengan makna kampung. Negeri tu dia besar. Negeri tu besar. Kampung tu dia haluh. Dusun dengan kampung tu dia haluh. Kalau haluh dia panggil koryoh. Dari Arab panggil koryoh. Kalau kampung tu dia panggil nagara pula. Apa negeri pula tu. Tu besar. Apa ni? Ni kapung. Sekapung. Apa tu mukim? Mukim je besar lagi. Apa? Besar pada mukim. Jawa. Besar pada apa? Yang naik kata tu. Negeri? Negeri tu besar. Maksud kan? Orang lakuh koriyah tu je soh semaya. Dia duduk di taksi. Tapi dia pergi semaya di toko. Sah semaya dia. Tapi berdosa tetap hati dengan koryoh dia tu. Karena dia pergi sana, dia tak boleh bila dia. Dia congek jadi kelena orang itu. Ya. Hanya sah jemaah dia tu. Tapi nak bila dia tak boleh. Karena dia bukan ahli koryoh, bukan ahli mustatin. Sebab orang sampai ya dia tu. Kita dari mangi, mari semaya di tasik. Nak bila dia tak leh. Pas semaya dia sah tak? Sah. Lepas dosa dia tak semaya tu, lepas. Tapi dosa dia tinggal koriah tu ada. Kerana bui tafri ya. Bui berpecah belah, bui dia tinggal. Mu tinggal apa tu, kalau dia tak royak apa orang pahal tu. Tak kena tu, email tu. Tomoh orang tu ada. Namun tak kena tu email tu. Kalau tak kena tu email tu, we dengung pada tafriq, we pada pencerah, wala tafarruqu jangan kamu berpecah belah. Kalau itu dia tinggal koriyah tu, bui isyarat pada nak pecah belah. Habis tu haram tu. Haram tujuh dia buat sebab bagi pecah belah. Semaya dia sah tak? Sah. Aduh. Dia sejik hak dia nung lah ada. Ya Islam ya tak suruh lagu tu. Ya kalau ya tulisan atau email bukan sejik tu email. Uya reti situ lah. Sejik rumah Allah. Dia kena Allah tak ada apa. Mu benci tu email suku mu. Bukan sejik tu email. Tapi dia tak faham situ tu. Tu dia pergi sakup. Dia pergi rekeh pun. Aku lagi mulut jadi tu emel ni, aku tak mayan. Tu PA perangai dia. Beki dia tu, tak kena beki sejik. Jadi kalau jemaah tu balik dia tinggal ni, cukup dengan dia. Tu kau teruk. Sebab bagi orang tak boleh buat jemaah dengan dia tu. Kalau orang bilangnya banyak cukup. Tu haram juga. Tak sangat. Tapi kalau orang tu cukup dengan dia, tu kau teruk. Wak pun jadi rusak orang di sini. Pendek kata tak boleh. Nasihat pun ke dia. Mungkinlah ingat tak kotik. Hari tak bila tak apa. Tapi mungkinlah ingat sejik. Karena sejik Allah Subhanahu Wa Taala.
Ha, kota tu dulu raja ya Melayu kita tekah raja petani tu dia tak buat kampung, dia dusung, lepas tu kalau tempat-tempat hak sulit dia buat kota. Kota raja dia buat kota. Ha tu panggil kepedayaan Melayu dulu dia kota. Sebab apa kota? Karena dia masa tu dia dia semok ke. Kota kata-kata buluh keliling. Nak masuk kota raja ni ada pintu dia. Ada pintu gerbang dia panggil. Dia panggil pintu gerbang. Ni dak hidup pintu gerbang tu kepada ayat Melayu dulu, kota. Kota dusung tu zaman dulu raja raja Melayu kita meretahkan. 18 tak silap ingat petani ni raja Melayu meretah 18 orang ke. Dalam 18 orang tu dalam sejarah tak silap ingat 8 orang daripada gulungi orang perempuan. Itu masa tu dia buat pintu gerbang banyak, dia buat kota banyak. Dusung kalau kampung ni panggil dusung. Tu kitab-kitab Jawi ada masa tu tu kare golek pada mengetah raja Melayu petani dulu panggil. Wak kota negeri, wak kota cawak macam-macam lah. Ya kan teknologi masa dulu ya tak ada lagi. Tak itu ya. Masa teknologi hak baru seming kapur ni jarang ada lagi, ya buat lagu tu panggil. Kota ni kalau macam kota tu ya panggil istana raja kali-kali. Orang besar-besar ya ada kota. Ulu Balai dia. Tu kena ambil ahli sejarah lah ni, ahli sejarah ada lagi tu. Ustaz Wei kita ke dia pakar dari segi sejarah ni. Berkali kalau ada masa kan, dia dia kecek juga apa di Hoseh Daud 429 ni. 429 hari Khamis kan. Tu siapa dia ada luar boleh pergi lah. Makan ni dia mau cadar dah. Ho tak saya dak kita tepat 29 hari Khamis kan. 29 bulan. Bulan Sihan ni. 24 Sofa ke. Dikas apa dia ada luar boleh lagi nya. Khabar-khabarnya demo bagi tahu anggota-anggota rakyat ni lembu hak demo sedekah dah dalam 20 ekor lebih dah. Hak tu tu ko hak tu panggil hajat. Hak tu dia panggil tak bui apa tawahung kepada orang ni panggil ada hajat semua orang pergi buat kebun, semua orang pergi ngajar. Tak itu ya. Ni tak ada gapo-gapo pasal tinggal cungai-cungai gitu. Hak ada hajat tu panggil hak tu tak hare dia panggil. Tapi tengok pula tengok. Kalau dia nak keluar pada rumah tu lepas pajak. Kalau dia tak ada raka kata dia jemaah mana hari juga musafir hari jemaah tu. Kalau belum pajak makruh dia panggil. Saat ni kerana nak rusak persatuan saat ni. Jemaah nak hipung manusia di satu tempat dia panggil. Apa tu syarat-syarat dia banyak nak sepenuh jemaah tu dalam kitab Imam Ghazali. Siapa dia nak wis sepenuh jemaah 100% kena mengaji adat dia 20 adat. Dalam kitab orang terjemah Imam Ghazali adat cara nak sepenuh jemaah kita dalam jemaah tu ada 10 cara. Ada 10 kod main lah. Maka kita nak baca kawan budak, kita nak baca sendiri ni. Berapa selesai itu je ada 20 tu. Mana kalau kita tengok ada adat tu jemaah hak kita ada di hari ni tu nak pergi sepenuh 100% tu tak ada. Hanya ada dua je. Tak sepenuh gado-gado kita tak sah. Takut ada hak renyok seorang dua dalam bilangnya tu. Kalau kita nak bilangnya 40, 40 tu semaya sehat, akidah dia sehat ya panggil. Orang hak sah semaya dalam diri dia. Maka kita bilang dengan dia tu baru sah. Kalau kita nak awak kaum kurang pada 40. Kaum berapa? Kaum 30. 30 tu sah semaya dia. Kalau kaum 12. 12 tu sah semaya dia. Kalau 4 orang. 4 orang tu sah semaya dia. Baru sah bila.
dia syarat nak boleh pilih ni, satu dia bermukim, yang kedua kena mustatin. Kalau bermukim saja seumpama tak pakai ni, dia panggil pergi jemaah, sebab kita jemaah ni wajib, tapi nak pilih dengan dia tak boleh kerana dia tak ada mustatin. Dia wajib ke mana? Wajib eh, pergi tupai demo lah. Hak tak wajib jemaahnya orang pesapi. Orang pesapi tak wajib jemaah lah. Orang mukim wajib jemaah. Orang mustatin wajib jemaah. Boleh bila jemaah. Hamba ni tak tak. Hamba tak juga. Yang nak orang dekah ni tak ada dah hamba tu. Tu orang duduk dalam bandar, orang duduk dalam motong. Tu orang mustatin boleh. Orang bandar, orang sewa rumah. Orang duduk motong, buat kebun tu panggil orang mustatin. Orang bermukim. Maka dobit mukim mustatin tu, orang mustatin tu orang lagu mana? Orang yang buat rumah kampung tempat situ dah. Nak bila kata dia mustatin tu, hari apa? Hari dia duduk tu tak apa dah. Dia ni pindah duduk sini dah. Hanya, punya dia ada hajat lagi ya, pergi ke mana-mana tu. Hari dia mari tu, boleh bila dah. Tak nanti lama. Kalau dia niat mustatin di kampung tu. Kalau dia mukim berpuluh-puluh tahun tak boleh panggil mustatin. Orang duduk pondok ni. Kakak 10 tahun dia duduk. Jadi bermukim gitu tak boleh nak panggil mustatin. Kerana dia duduk sama tara dia panggil. Tapi orang kat Menestan ni puak-puak kok wapu, kok jambu ni dia pergi mukim sana, mustatin sana. Tak itu dah. Jadi dia kelih ke rumah tu jadi zekrah dah lah. Ambil tu email orang keluar saja kita tanya kat Menestan tu. Mana ni? Jambu ni lah. Ni mana ni? Kelih ni. Ni mana? Narik ni. Tapi jadi kapur tempat mustatin dia ni dah. Hanya puya raya tu kelih zekrah rumah ni pula dah. Tengok. Kau apa asyik? Tanya soal-soal lagi. Tak ada aja kita. Tu peremo lah. Dia panggil kita orang mesapi. Kalau kita ada masa, tak ada apa. Ya, jemaah. Oleh. Tapi kita tak ada master, ha? Gis makan panggil. Makan kita. Tak wajib ya, bukan semaya tak sah. Sepuluh tino tak wajib mak. Tapi dia pergi semaya, tak ada pun. Tak kena semaya zuhur dah. Gimana? Ya. Nak ukur mana? Di kita bagi ilmu ni yang sebenarnya daripada kaum dapat betul. Dia ada dari kampung ini tidak pakai alat. Pakai hak tarikah lalu. Jadi tak kukuh waktu itu. Ya kerana mengaji ni ya tak boleh beradu. Salah tujuh beradu tu sudah. Lepas tu kita tak mungkin tadika tu dia pandai habis. Kerana dia budak ni ya tak ada terima habis dah. Dalih tengokkan budak hari tadika ni kita buat tadika pula sini. Buat tadika sini tu kita tak boleh nak panggil kita tinggi-tinggi tu. Kadang-kadang rukuk Islam tu dah tukar lagi. Ini hak yang timur budak-budak hak tubik tarikan rumah. Hak tubik kalau siap tempat ni dia ada mari ke. Kita kena terpaksa buat tarikan pula dalam tiga halkoh. Kita buat halkoh. Lepas tu tak berasa. Kadang-kadang dalam bak semaya dia tu tahayat pun ada tak ingat. Kalau kita nak harap ke tarikan tu. Kalau tu Emi, Tok Kotik, Tok Ilan nak buat dalih tu. Yang ngaji tarikan dah. Tak apa lah. Tak lojak dia panggil. Hak moleknya. Terus ahli jemaah tu, we yang ngaji tiap minggu. Baru kita boleh zair.
40 orang kita nak buat jemaah di kampung ni, ui dia ni terpaksa ui apa hal kata, orang ngajar di masjid tiap minggu ni mu kena mengaji. Saya kata mu pahal dah. Kerana Tok Guru duk ayak rukun semaya banyak ni, syarat semaya lagu ni. Fatihah tu kena teh, koda-koda lah. Kamar ni Fatihah kena teh ni, cara ni, dia kena buat juga. Cara pertama nak teh Fatihah orang tua ni, baca sore, dia turun. Nak didik dia ni. Ni yang dia mahu buat kan? Sebab tu, puyang ngaji ke? Puyang ngaji, kita mengaji hari po. Puyang ngaji tu, Tok Guru yang mana Quran tu, so, baca dah. Baca Fatihah tiga kali ke, hampa kat turun. Ni meh, meh yang Tok Guru buat ni. Baca dua ni. Apa tahiyat? Baca ni. Kalau baca pakai baca sore-sore lari-lari pergi. Tak ada. Masa Tok Guru dulu. Pahok nun tak bucu tengok. Yang ni pergi. Esok aku tak tahu. Aku tak tahu. Ni jaga nak didik. Nak ambil ikhtiar ni nak wili dia tu boleh baca juga. Tok Guru baca sore. Baca hak kena. Lepas tu turut tiga kali dia. Ni demo dekat Malaysia. Mana kita nak kita tak boleh buat habis. Mana kita nak baca sore-sore tu hari ni tak mungkin dah. Akan lari lah. Tak kita. Tapi nak tinggal habis lah. Tak boleh. Saat ni. Lepas jumaat kan. Lepas mengaji kan. Banyak orang lagi ni. Baca tu gue sore. Cari buka Bismillahirrahmanirrahim. Bakat tu gue. Apa tu? Tuk gue. Baca kali. Baca belakang lah. Dia berani aja. Baca nak dengar. Baca. Tuk gue kata. Nampak ada daya lain kan. Tuk gue kena pun sikit lah. Tok Guru pun nak mengajar orang tua ni, mengajar Quran ni, kena pandai benar, takutnya lari. Kalau nak pergi dekat, tak gitu kan? Lepas tu, kalau kita boleh buat, ajar Quran lah. Ambil dia alif lam, ajar pergi mana orang yang luar sikit, baca sore, pergi turut. Ni budak duduk didik budak baca Yasin ni, kena naik habis. Tak boleh baca tu, baca sore. Dia tak baca Quran tak boleh, tapi Yasin pandai dah. Orang yang ligat-ligat. Ni kena ikhtiar usaha lah. Kalau sakit kepala sikit, haji maaf tu lah. Kerana mengaji tak menyeluruh tu. Tapi kita nak buat habis tak kau, jangan kita tinggal habis kaedah fekah. Kita nak buat habis tak boleh, nak tinggal habis tak boleh. Buat kodah kita mampu. Baru kita terlepas daripada tanggungnya kita. Itulah lebih kurang kita. Kita ajar kita ni. Mudah-mudahan kita ada dalam berkat Allah, dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, dan kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni wa yukafi mazi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Rabbana atina fid dunya hasanah salamun alaikum. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم.